Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sabar Sahur 10 dalam rangka Hari Pers Nasional, JK Aliansi Jurnalis Ketapang melakukan penyuluhan kepada siswa-siswa di SLTA di Kabupaten Ketapang. Nah, pada kesempatan ini penyuluhan dilakukan di SMK Negeri 1 Ketapang. Saya sudah bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketapang, Ibu Erini, dan Ketua AJK Theo Bernadi. Bu Erini, bagaimana tanggapan Ibu atas kunjungan AJK ke sekolah SMK 1 Ketapang ini, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erini, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketapang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Aliansi Jurnalis Ketapang bisa memberikan penguatan kepada anak-anak kami, karena kami sekarang SMK Negeri 1 Ketapang lagi menggencarkan tim TPK, tim penanggulangan pencegahan kekerasan di sekolah, terutama untuk di dunia maya. Dan nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak kami dalam pencegahan kekerasan di sekolah, terutama untuk di dunia maya. Harapan Ibu kepada AJK, materi yang akan disampaikan seperti apa? Harapan saya materinya adalah tentang hoax. Pertama, hoax biar mereka bisa membedakan apakah berita itu hoax atau memang berita itu benar. Yang kedua memang tentang bagaimana kita beretika di dalam dunia maya. TikTok maupun Facebook. Itu harapan yang terbesar bagi saya untuk kegiatan pada hari ini. Selama ini pernah ada tidak, Bu, penyuluhan tentang media seperti ini, Bu, yang belum akan kita lakukan? Belum pernah. Berarti memang anak-anak kita memang belum mengetahui hal ini, ya, Bu, ya? Secara internal di sekolah selalu kami sampaikan, tapi untuk dari seperti AJK memang belum pernah. Semoga nanti bisa intens kegiatan ini, mungkin bukan hanya setahun sekali, mungkin bisa rutin, baik nanti kami pihak sekolah yang mengundang maupun mungkin dari AJK yang punya inisiasi untuk mendatangi sekolah kami. Terima kasih, Bu. Kalau Bung Theo, mengapa penekanannya ke sekolah-sekolah ini oleh AJK? Ya, karena memang di rangkaian HTN di tahun ini kami memang berkomitmen untuk menciptakan program AJK masuk sekolah. Karena bagi kami memang anak-anak sekolah ini rentan terhadap irisan media sosial. Dengan era digital ini tentunya ada hal positif dan negatif, dan kita ingin mengantisipasi hal negatif itu. Sehingga memang AJK datang ke sekolah SMK Negeri 1 Ketapang ini, pertama ya kami ingin memperkenalkan diri bahwa memang AJK ini ada di Ketapang. Kedua, kami ingin memberikan pelajaran kepada adik-adik di sekolah ini supaya paham cara bermedia sosial dengan mereka benar, dan bisa membedakan mana berita hoax dan juga berita yang benar, sehingga tidak kemudian salah dalam menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Apalagi ini di momen pemilu yang juga kita menghadapi momen pilkada. Gen Z ini menjadi pihak-pihak yang sangat rentan terhadap isu-isu politik yang memang tidak benar dan harus dipahami, dan juga menangkal berita-berita hoax itu. Apalagi mungkin punya irisan juga dengan hukum nantinya kalau salah-salah. Iya, betul. Karena memang berkaitan dengan media sosial, irisan itu langsung tuh undang-undang ITE. Seperti kawan-kawan yang ini berprofesi sebagai wartawan, yang ada undang-undang yang spesialis, undang-undang 40 tentang undang-undang ITE. Bu Erini, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang. Bang Theo, terima kasih. Nah, ini siswa-siswa yang akan mengikuti penyuluhan dari kelas 12, ya, Bu, ya? Kelas 12. Ya, ini. Yasmin Umar untuk Sorot 10.